Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Lambau Motor, bengkel yang sederhana tapi insya Allah inovatif dan solutif. Kali ini kita mau ketemu sama Honda Vario. Kenapa mas ini Varionya mas? Ini Varionya mesinnya kasar sekali. Coba kita dengarkan suaranya. Ini berada di sebelah sini suaranya. Ini seperti ya pokoknya bagian tengah. Seperti kata yang pemiliknya ini mau ganti tanker, tapi coba kita cek di sini. Kita buka joknya dulu dan kita cek bagian setelan kabelnya dulu sebelum kita bongkar. Oke. Ya kita cek dulu tut kampratnya. Jadi langkah awal kita cek bagian yang ringan dulu sebelum kita bongkar. Kita cek ini tut kampratnya. Buka apa dulu. Kemudian kita lepas bagian tut kampratnya sini. Penyebabnya adalah stot kampratnya ini. Kampratnya ini tidak mau fungsi. Jadi nanti kita ganti dulu. Kita coba ganti dulu ininya. Ya ini saya ganti punya ini Karisma bisa. Yang ini merek Joho. Seadanya saja. Langsung saya kita pasang. Saya ini sudah terpasang. Ini selang kampratnya baru sudah saya pasang. Kita coba hidupkan. Alhamdulillah sudah halus. Jadi penyebab kasar terjadi pada selang kamrat yang rusak. Jadi tidak jadi stang sekernya ya. Jadi sebelum kita bongkar, kalau di motor itu kita cari yang ringan-ringan dulu. Oke. Jadi saya cukup sekian. Terima kasih, Mbak. Ya, oke, Mbak. Itu tadi dari mekanik Lambau Motor. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bengkel. Salam sehat. Jangan lupa sholat.